Kok aku salpok sama yang ngambil kamera ya? Pernah gak sih lu ngeghosting orang? Iyalah, harus kayak gitu kepalanya ya. Jangan ghosting lah bang. Ondel-ondel abang ketinggalin Indomaret tuh. Aku kok kakak yang pengambilan deh, sumpah. Aku lebih kakak yang ngambil deh, cuy. Udah mam, kalian welcome to my reaction. Kepala dua, kau kepala dua. Ngomong manja bagaikan binatang apanda, pada nyatanya seperti anjing tetangga. Oke guys, kembali lagi dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar Zebu Wacien. Jadi kali ini aku mau buat konten reaction lagi ya kan cuy. Tolong kalian semua, aku mohon maaf kailawe kalau belum bisa bikin konten prank cuy ya. Jadi kemarin cerita, aku mau cerita dulu sebelum reaction ya. Nah, aku kemarin hari Minggu nih ya kan, sama para kreator juga dan tim-tim lainnya tuh mencari lokasi demi lokasi ya kan cuy. Dan kosong cuy. Memang ada yang lokasinya ini rame ya kan, cuman rame itu kayak mana ya, itu yang berkeluarga lagi gitu cuy. Dan ya awak takut aja nanti waktu prank dia nggak suka nggak suruh dipukul lu awak nanti ya kan. Nggak ada yang sebaik aku gitu cuy, susah kali nyari ya Allah Tuhan gitu cuy ya. Nggak ada TikTok pun di mana, bingung gitu di mana sekarang. Atau ada di Johor bang, di Johor banyak banget ya. Jangan kan ke Johor cuy, ke Medan aja disekap tuh jalan tuh ya cuy, nggak boleh lewat. Nah ya, nunjuk KTP wala di mana tinggal lawar, suruh cabut pulang lawaran. Mohon maaf kali cuy, tolonglah pengertian ya cuy. Awak pun sedih juga nggak bisa ngeprank cuy, yang ada view awak. Nggak takut aku nanti nggak gaji lagi, tolonglah ya. Mau ngerti ya, kita reaction-reactionnya cuy, bersama hiburan kita tonton dunia per TikTokan ya cuy, yang udah disimpan sama tim awak cuy itu di reaction. Ya udah cuy, kita langsung ke reactionnya ya. Tapi mohon kalian melentuh di subscribe, like, comment, dan share teman-teman kalian. Dikit lagi kita tempuh sampai 500.000 subscriber. Ini ya kan cuy. Nah sekarang aku udah ada di TikTok aku cuy ya, followersnya 10k,2 ini. Hahaha bos, bisa lah kalian ya kan. Kalian follow nih, tolong lah kan cuy ya. Daripada kalian nonton yang dari repostan, bagus kan di sini aja ya kan cuy. Langsung video pertama, ada apa? Apa ini? Bentar ya. Yan, coba aku ambil. Ada mancis kok. Mancis kok. Nah ini coba aku lu ngetes cuy ya, beneran nggak? Jadi bakar lu Yan. Mana ada anjing, bau gas yang ada. Salah lama-lama. Mana ada bodoh, bau gas yang ada pau, yang ada dia abis gini dulu dia tuh. Mana? Ah, tuh bau betul tuh. Ada tuh ah. Jangan coba bau gas bodoh. Jadi ini ada nih, ini ada dua nih. Mana lu nih? Kok ada dua nih? Coba. Oh, ada cewek, coba ini. Pernah gak sih lu ngeghosting orang? Yaelah, itu mau makan sehari-hari gua, bro. Cuma. Ih, lagu lu. Ondel-ondel lu, Nok. Tinggalan di depan Indomaret. Bahasanya enak kali ya, lagu lu. Lagu lu, iya lagu lu ya. Kakak ini cantik juga sih, BTW. Coba tengok lu. Ayo, chubby cheeks check. Bule ya kak? Oke, bule ya. Pernah gak sih lu ngeghosting orang? Tinggi ya, tengi kali cuy ya kan? Tinggi kali abang. Bang? Yaelah, itu mau udah makan sehari-hari gua bro. Ih, lagu lu. Ondel-ondel lu Nok, tinggalan di depan Indomaret. Ambil sono.
Coba yang ini. Pernah enggak sih lu ngeghosting orang? Iyalah, harus kayak gitu kepalanya ya. Hari gua, Bro. Mumpung lagi rame ya. Oh, ini orangnya ya. Di TikTok gitu kan, banyak yang nge-stitch. Ya, gua sih emang orangnya gini, jujur gua gitu. Ya. Gua balik nanya deh sama lu, lu kalau mau cari pasangan yang kayak gimana sih pada? Ya, gua tahu lu pasti nyari pasangan juga yang cantik kan, yang good looking gitu. Karena gua ngomong ya gua apa adanya gitu ya. Yang suka gua omongin. Kalau lu mungkin lu tutup-tutupin. Jadi ya orang enggak tahu kalau gua ya emang gini adanya, gua jujur aja gitu daripada kita suka sama orang yang apa ya? Apa? You know lah. You know apa? Keren lah ya. Oke lah ya kan, cuy. Gue tuh gak mau napik ya. Betul juga kata Bang nih. Kita tuh pasti cari pasangan yang good looking kan. Tapi kalau misalkan di awal Abang nih misalnya udah suka nih kan sama satu cewek nih yang menurut Abang cantik kan, jangan ghosting lah Abang. Ondel-ondel Abang ketinggalin Indomaret tuh. Mbak, bisa gak kami kasih pakai kerudung? Hijab. Sebentar aja. Raven Mark tuh auf. Ya, bisa ya. Oh jadi ini ada orang bule aja ya, nggak pakai kerudung dipasangin kerudung gitu, itu yang asli ada. Tadi di tampilnya okay, cantik. Guys, ini lagi sementara pakaikan kerudung ini guys. Cantik betul kau, cantik betul. Nanti ku kasih kau kaca, kau lihat, kopi muka be. Mukanya jadi kayak cute tak berdosa gitu ya kan? Hahaha. Wih, kan? Cantik ada cuy, cantik sih. Mantap. Kau pakai kerudung sudah, cantik. Aku yakin 100% selain ini cewek pakai hijab nih ya. Karena cantik gitu cuy ya. Kadang awak munafik cuy ya. Awak pengen dapat yang cewek berhijab. Kadang yang gitu juga menjaga ya. Hahaha. Next lah aja. Uangnya cepet sebagian gocengnya banyak ya. 10.000 ini uang THR nih. Sombong. Mari kita lihat mobil gua. Woi, balas dendam. Aku nih lah aku suka nih ya kan di TikTok nih kan. Pamer harta lah terus kalian ya kan. Lagi mati sibuk kalian semua, gak bisa kalian bawa tuh harta. Duit di mobil Ayla, kita lihat mobil gua. Lihat apa mobil Ayla? I love you. Pamer duit di mobil Ayla. Oke. Okay. Kamu nengok mobil Abang ini kan? Aku yakin mobil Abang ini banyak nih. Kadang nih yang bentuk-bentuk gini mobil Lamborghini cuy. Ah, mobil gua jauh di belakang. Oke. Okay. Baru mobil Ayla lu pamer duit. Tapi dari HP-nya nggak menjaminkan mobilnya Lamborghini ya. Nggak boleh gitu, kita nggak boleh sehujan, cuy. Ya, kita lihat mobil gua. Bentar, sabar. Jangan kemana-mana, sabar. Ya, aku tonton, Bang, sampai habis. Ya. Mana mobil gua? Gue buktikan sama lu. Maaf, jauh mobil gua. Ya. Mana bodoh, mana mobil kau mana? 12 kali lu bilang lu lihat mobil gua. Mak, dihitung ya, 12 kali ya, dihitung ya. Ini yang lagi viral cuy ya. Aku jujur aja kan, sebenarnya waktu gini-gini aja gitu tuh keren sih kan. Cuman kayak kamera digini-giniin tuh kayak sakit gitu mata aku nengok aja ya. Kok aku salpok sama yang ngambil kamera ya? Coba komentar lu. Demi Alex gue. Ah tuh kan baru aja aku bilang cuy ya. Mencrot cuy ya. Demi Alex gue fokus ke mbak ya. Kamu gak salpok sama kakak ya cuy. Oh, baru tahu aku cuy ya, HP-nya dipukul-pukul, yang getar-getar tuh dipukul-pukul. Kakaknya dari belakang cantik gitu. Kayak gini bentuk ya. Aku mau nengok kakaknya lah, ini kakaknya kah? Kakaknya dari belakang tuh mantap gitu ya, terlalu excited tuh. Oh, ini deh cuy. Oh, ini dia kakaknya cuy. Bagus ya. Satu keluarga bagus ya. Sakit mata aku nengok ya. Kurang jelas, aku mau jelas kakaknya. Kakaknya cantik sih. Oh ini. Boleh lah. Aku sapok sama kakaknya cuy.
Tak kenapa ya kalau ada cewek putih, kulit-kulit putih yang berbentuk-bentuk ya kan, yang lumayan lah bodinya cuy. Kalau ada ikat rambut ke satu biji itu, aduh, aduh tuh damage-nya kuat kali sih. Apa? Kondisikan matanya. Itu mata kayak gitu cuy. Apa? Filter, filter, filter nih ya. Iya. Kondisikan, kondisikan. Kok seram anjing filternya? Digituin temannya gak marah apa? Adik ponakanku juga kayak gitu kalau makan. Namanya juga setiap manusia punya kekurangan bersuara. Hah? Maksudnya? Itu filter apa? Filter ini yakin aku nih. Oh ini lanjutannya cuy. Halo semuanya. Digituin temennya nggak marah? Ya aku mau ngasih tahu di video itu nggak ada maksud apapun, nggak ada maksud buat menghina mataku, tapi yang bikin video itu kan adik aku, jadi kita tuh emang sering bercanda kayak gitu loh, jadi aman. Oh jadi yang kemarin tuh buat tadi tuh buat tuh adiknya ya, review adiknya katanya. Review adiknya. Kok cantikin kakaknya, di mana-mana tuh adik lebih cantik udah kakak. Adik aku. Tapi itu filter kan? Mata kayak hitam yang menepi. Please weh, masa filter? Ya, lihat baik-baik. Nih. Lihat. Bukan filter, bukan. Loh, kok kayak gitu ya? Aku baru tahu loh, muka, makan. Apa ada sambil nge-style? Ada nggak video lagi makan? Coba ini. Nih. Wih. Ih, serem pisan. Kok kayak serem ya? Kok bisa gitu sih? Serem gak sih malam-malam gini? Serem. Kata di gerak-geraknya sama hantu. Itu sawan apa gimana? Itu antara sawan antara entah sarapnya mungkin ya. Enggak ngerti aku, enggak ngerti, cok. Ngerti kok no. Tadi kukira tadi apa lo filter lo? Nih. Cowok lemes. Ah, iya. Iya cowok lemes tah. Iya tuh, ngali makin malam makin jadi tuh. Iya. Apaan sih? Yuk ikutan yuk. Kayaknya kakak ini udah terbiasa ya kan. Mungkin dulu gak tau lah kayak ceritanya dulu ya kan. Mungkin sekarang dia udah terbiasa. Jadi udahlah. Gue kira tadi filter sumpah aku. Baru tau aku cuy ada kayak gitu. Coba kita lanjut sini. Nah ini lagi rame rame nih. Hancur gak lah. Aku pengen ngerasin kayak gitu, cuman aku gak pede, sumpah gue ya. Kayak, aduh, pesong, halo, abah, kayak gitu, wah. Apa kata mama awal, kayak gitu, abah. Aku mau hasil ya, kayak mana yang hasil, weh? Harus kayak gitu ngambil ya? Hasilnya mana? Sumpah, aku hasilnya weh. Hasilnya kayak mana hasilnya weh? Oh, ini dah. Entah apa-apa. Wih, kok lain? Kok lain? Kok agak lain gitu tadi? Sumpah ini nyiptakan siapa sih? Kenapa harus kayak gini-gini kali gitu cuy ya? Cuman kayak keren ya cuy. Aku pengen kayak gitu cuman gak bisa aku kayak gitu weh. Aduh. Kalau saya bilang saya jomblo ke teman-temanku sekarang, saya yakin mereka gak akan percaya. Ya mungkin karena dulu kerjaanku gonta-ganti gebetan sih. Tapi awalnya tuh aku nyoba jadi jomblo. Ini jangan-jangan yang abang tadi nih ya, bilang ghosting tadi cuy, bisa jadi. Itu ya cuma ngetes-ngetes doang. Lama-lama kok, lah kok enak. Iya. Gue lanjutin, lah kok makin nyaman. Nyaman. Lupa caranya PDKT sama cewek nih. Kayaknya pengalaman abang ini sama kayak aku cuy ya. Lama-lama jomblo kok enak gitu. Gak ada yang ngatur, gak sibuk-sibuk awalnya. Ya bahkan saking aku lupanya caranya PDKT sama cewek, aku bingung kok bisa ada cowok yang ngabisin waktu berjam-jam chatting sama cewek. Itu yang dia tanya itu apa? Teori konspirasi atau teori kalkulus? Aku nih kalau cari yang ngechat. Kayaknya abang ini sama seperti saya aku cuy ya. 99% sama kayak aku cuy ya. Kalau chatan sama cewek itu berjam-jam tuh nanya apa aja sih gitu cuy. Bingung gitu. Cewek nih, hey lagi apa? Ya ini lagi duduk-duduk kak. Dengan siapa? Sendirian kak. Oh ya udah. Bahas apa lagi? Betul sih. Aku, abang ini masih, kok masih mending bang nanya lagi apalah sama siapa ini. Kayaknya aku tuh selalu mikir cuy ya.
nanya deh kan, nanya nih lagi apa misalkan, lagi duduk. Terus aku tanya nanti sama siapa, kesannya kayak kepo kali. Nanti kalau aku udah tanya, udah besar gitu cuy ya. Ya pasti dia udah makan, kok udah lapar deh cuy ya. Jadi betul sih bingung gitu, tapi yang berjam-jam tuh ya, sampai pernah aku nongol di kon aku tuh 4 jam teleponan sama ceweknya tuh ngomong apa aja gitu. Lagi supaya topiknya nggak habis gimana. Terus nih ya, seandainya kalau ketemuan gitu sama cewek itu ngomongin apa sih? Hah? Kok bisa ada cowok dengan cewek ngobrol berjam-jam tanpa sama sekali ada moment of silence? Itu aku ketemu cewek sebentar nih ya, aku udah nggak tahu mau ngomongin apa. Kalau saya bingung, betul sih. Mungkin gini bang, mungkin abang kita lah bang ya harus belajar-belajar yang namanya gibah bang. Ya bisa kita coba cewek ya kan, yang diceritain tuh kegibahan ya, mungkin tentang orang lain atau tentang masa depan atau iya deh, mungkin bisa jadi sih biar lagi lama gitu. Ya next ya cuy, ini lagi nih. Ini lain lagi kakak ini, orang lain yang gini-gini kan, dia gini-gini cuy. Di sumpah aku pengen nasir nasir cuy, mana hasilnya cuy? Aku kok pengen hasilnya aja gitu, hasilnya kayak mana ini? Mana dia? Ini. Oh ini. Gimana hasilnya ini dia? Pusing gua lawa. Sebenarnya keren sih, cuman gak gitu juga lah ya kan. Pusing awak sebenarnya ya kan. Cuman enak aja gitu nengoknya. Zaman Facebook 2017. Oh ini apa namanya, tutup kamera ya. Oh ya, ingat ada gak foto awak kayak gitu ya. Kayak gini ya. Nah, nanti kayak gini. Ah, kayak gini. Iya. Ini Rian kayak gini nih. Nah kan betul kan kayak gini kan. Gaya Alpi nih, gaya kok kayak gini kan. Enggak. Gaya kayak gini ya kau. Gaya kak Alpi kayak gini. Tapi abang percaya sih bang, rambut abang kayak gitu. Ayah gigi behel itu cocok sih. Tuh. Iya apa nih. Ini ya tadi diputusin. Ini itu tuh. Dengerin ya, si kan Neneng. Apa kabar? Jadi sehat-sehat ya. Lu kenapa Don nangis? Kenapa Don nangis sih? Ngurusin sapinya daripada kasih makan nih. Terharu. Oh, Don nangis terharu ya? Gini. Dia kenapa sih Joy? Reza Arab pas masih nge-rap sama Sarah Veloid. Hahaha. Maksudnya ada tuh nangis kenapa cuy? Kenapa gitu cuy ya? Aku kok gak kayak yang pengambilan deh, sumpah. Gua aku lebih gak kayak yang ngambil deh cuy. Dia kayak ikut joget gitu cuy. Kalau ternyata kayak gitu ya. Ini masih mending lah ya kan. Dia kayak ada mukanya enggak terlalu sakit. Tadi gini sakit kali cuy ya. Ini sebetulnya lumayan lah, enggak terlalu pening lah. Kayaknya lebih keren yang gini-gininya aja sih cuy. Kok lagi viral-viral yang aneh-aneh gitu cuy. Woi, mana anak perjalanan katanya? Aku di Semarang udah di Medan. Ah, slow-mo juga betul boy. Slow-mo dulu. Mana sewa ngebahas perjalanan TikTok ini kan. Alay kali kalian. Ya udah cuy, jadi reaction kita sampai di sini ya cuy ya, kayak gitulah cuy ya, yang ada di pertiktokannya kan. Ya rata-rata sama-sama gitu-gitu semua bun, kayak gitu-gitu cuy ya. Jadi yaudah cuy ya, buat semua yang suka dengan video silahkan di like, comment dan share teman-teman kalian cuy ya. Jangan lupa juga untuk follow TikTok aku cuy ya, IG aku, pokoknya linknya ada di deskripsi semua cuy. Jadi video kita sampai di sini aja, aku Ibnu, see you next video, peace out, bye-bye.